kepala saya. Dia pergi untuk ngambil tongkang. Rencana sore ini mau longsek. Saya nunggu di darat untuk menerima tali. Nunggu di sini sampai dia datang lagi bawa tongkang. Ini posisi di jeti Sibu Lana. Tempat longset kapal-kapal sama tongkang. Posisi air masih surut, sebentar lagi sekitar 2 jam lagi ini mau mulai pasang. Karena di sini kalau nggak nunggu air, di sini pasti kalau longset itu bakal kandas. Makanya di sini kalau mau longset itu harus lihat air pasang. Kalau enggak gitu kita enggak bakalan bisa longset.